dan Honey Channel di sini. Yeah. Nah, jadi kali ini Honey ada di yaitu taman belakang rumah, dan di sini itu enak banget suasananya. Dan kenapa Honey itu kesini sempat-sempatin, karena di sini tuh lagi ada yang booming banget dan seger banget, pokoknya indah banget dipandang. Apa itu ya? Itu pasti udah lihat di judul kan, sama di thumbnailnya kayak gitu. So apa aja sih yang ada di sini? Yaitu aku mau liatin ke teman-teman semua bunga yang indah-indah banget, cantik-cantik banget. Nih seperti di belakang itu aja sudah kelihatan ya sedikit bunga-bunganya kayak gitu. Tapi ada yang lebih indah banget guys. Jadi langsung aja lihat. Dan aku juga mau liatin dulu nih lokasinya seperti apa yang ada di sini. Dan semuanya tempatnya itu hijau seger banget. Oke langsung aja dilihat seperti ini nih. Nah, jadi ini suasananya ya yang ada di rumput-rumputan. Jadi kita tuh bisa buka tenda atau camping di sini. Ya, tentunya juga harus jaga kebersihan ya. Di sini tuh tidak boleh sembarangan buang sampah kayak gitu, guys. Nah, ini adalah bagian bunga-bunga yang belum pada mekar. Jadi kalau bunga-bunga ini sudah pada mekar itu akan lebih banyak lagi kayak gitu, seperti yang tadi kita lihat bunganya tuh cantik-cantik banget. Nah ada beberapa juga yaitu mawar-mawarnya ini, nanti kalau sudah mekar semua ini bakal bagus banget guys gitu. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Hong Kong yang mau kesini, langsung aja pergi ke MTR Hang Hau atau di Chung Kwan Oh ya, patokannya yaitu di tempat gedung olahraga kayak gitu. Dan di sini banyak banget spot-spot yang indah-indah kayak gitu guys. Oke jadi kita lanjut aja lihat bunga-bunganya. Nah bagian sini tuh yang tadi kita dari atas sana, jadi kita bisa olahraga di sini, yoga dan lain-lain. Nah bunga-bunga ini nih yang bakalan nanti jadi mekar-mekar. Ini semua adalah mawar ya, mawar jenis-jenis macam-macam, ada warna kuning, merah, pink dan ungu biasanya. Oke. Nah ini dari bagian atas, yaitu kita bisa melihat ya dari pemandangan dari atas itu indah banget seperti ini. Kita bisa lihat di sana itu juga di bagian sini nih ada taman rumput yang kita bisa kemah, bisa apa. Nanti kalau hari weekend biasanya banyak banget orang kayak gitu. Dan ada juga taman bermain di sini. Tentunya tuh nyaman banget tempatnya. Jadi usik-usik kita juga bos. Boleh kita tuh berjemur di sini, tiduran, pokoknya tuh apalagi kalau suasana malam tuh lebih indah banget. Nah, bagian sini adalah bunga-bunga yang tadi kita sudah lihat. Bagus banget bukan? Jadi buat teman-teman kalau mau kesini aja kita bisa berfoto. Ini biasanya setiap season ini beda-beda ya bunganya, jadi gonta-ganti kayak gitu. Oke, langsung aja kita jalan yuk. Oh jadi ya guys, jadi selain kita itu bisa menikmati pemandangan yang segar hijau, dan di sini tuh kita bisa juga buat kayak misalnya kita tuh mau olahraga, nge-gym apa dan lain-lain, kita juga bisa sepedaan, lari, itu tuh kita bisa langsung aja ke lapangan olahraganya. Karena di samping itu juga hanya di sebelahnya aja kayak gitu. Indah banget pokoknya di sini, sejuk banget gitu. Nah sekarang Honey udah ada di bagian bunga-bunganya. Tuh kan bagus banget kalau dari sini. Kenapa Honey itu kayak agak ada bawa barang? Karena memang Honey bawa barang. Tuh. Oke. Nah, kita bisa lihat. Nah, kalau kita lihat dari bagian sini itu bagus banget tuh, guys. Ya kan? Tuh. Mantap. Oh,
berbagai jenis warna bunga ya. Dan ini kita belum tahu nama bunganya apa, tapi yang jelas gila bagus banget. Ada yang warna putih, pink, merah dan juga ungu di sini. Ini adalah bunga-bunga kayak kertas gitu, tapi dia bukan kertas ya, ini asli, ini adalah real bunga asli. Dan warna apa, wanginya juga super wangi banget. Nah, selain itu juga banyak yang sedang berfoto. Nah, bisa dilihat di sini ada juga jenis bunga ini. Bagus banget guys. Oke. Jadi mungkin sampai di situ dulu video Hani kali ini, dan semoga teman-teman semuanya bisa suka lihatnya ya. Ini indah banget bener. Tapi ini karena kena panas ya, jadi agak sedikit layu kayak gitu. Tadi pas kita baru datang ke sini itu masih fresh kayak kan sungkan buat nanti kan. Atau jangan juga bosan lihat video Hani dan nantikan video Hani selanjutnya. Terima kasih banyak yang udah ngikutin terus videoku hari ini. Dan semoga kalian semua sehat, selalu jaga kebersihan dan kesehatan paling penting.